guys, kembali lagi ke Candyland. Lihat, rumah Bobo berantakan guys. Ini gara-gara ulah Bobo. Airnya semuanya muncrat guys, kemana-mana dari wastafel. Itu si Bobonya teman-teman. Lagi ngapain dia ya? Oh, dia senang dengan mainannya guys. Oh tidak, kamar mandinya penuh dengan ikan teman-teman. Sudah menjadi akuarium toilet, ikannya banyak guys, penuh dengan ikan. Nah, sekarang dia mau kemana guys? Dia mau ke tempat TV guys. Ayo kita ke ruang tamu. Ruang tamu guys, kita mau hidupin TV ya guys. Bobo ini sangat sangat suka memberantakan rumah ya. Lihat itu pecah guys. Ambil remote ya. Ambil remote-nya dulu Bobo. Oh, enggak bisa. Tadi disuruh ngapain ya, guys? Baseball bat. Oh. Kita disuruh mengambil baseball bat, teman-teman. Sarung tangan baseball. Di kamarnya Bobo itu pasti. Eh, bukan, baseball bat itu apa ya? Apa itu baseball bat? Kita cari dulu. Baseball bat, baseball bat. Tidak ada, guys. Di mana kira-kira baseball bat itu ya? Apa sih baseball bat itu? Bahasa Inggrisnya kurang ngerti, guys. Jadi nggak tahu baseball bat itu apa. Oh, itu pasti pemukul bola itu, guys. Tapi nggak ada di sini. Di mana ya? Apa di ruangan satu lagi ya? Ayo kita cari di sini saja, guys. Lampunya pecah, guys. Lampunya pecah. Aduh, si Bobo ini. Nanti kalau emaknya pulang gimana ya? Ini juga pecah, guys. Baseball, baseball. Ini adalah buku guys, tidak ada baseball. Oh itu dia teman-teman, pemukul baseball. Ambil, ambil. Apa dia mau merusakkan TV? TV segede itu mau dipecahkannya teman-teman. Ini Bobo udah kelewatan ya teman-teman ya. Teman-teman tidak boleh meniru ya, karena TV itu sangat mahal teman-teman. Tidak untuk digebukin dengan ini pemukul bola kasti ini ya teman-teman. Aduh teman-teman. Oh, untung ibunya pulang. Ibunya sampai lompat-lompat, teman-teman. Katanya Bobo itu adalah anak yang nakal.